Perkenalkan, nama saya Elizabeth Arlita Novine dari kelas 8. Saya akan membacakan puisi bertemakan pahlawan. Hai pahlawan kami, kau selalu melindungi kami. Kau telah berjuang untuk kami demi bangsa dan negara Indonesia. Demi sang negeri, kau korbankan jiwamu. Demi sang bangsa, rela kau pertaruhkan nyawamu. Maut yang menghadang di medan tempur, kau bilang itu hanyalah hiburan. Nampak jelas raut wajahmu, tak sekelintir pun rasa takut. Semangat membara dalam jiwamu. Taklukkan mereka penjajah negeri. Harimau yang berwarna merah membara. Pembunuhan, pembantaian yang dihiasi bunga api. Mengalirkan sungai darah di hadapanmu. Bahkan saat mata air darah itu mengalir dari tubuhmu. Namun tak dapat tundukkan benteng semangat juangmu. Bambu runcing yang selalu setia menemanimu. Kaki telanjang penuh luka. Pakaian lesuh dengan seribu wangi. Basah badanmu, kering badanmu. Kini menghantarkan bangsa ini ke dalam kemerdekaan yang hakiki. Kami generasi penerus bangsa siap meneruskan tugas mulia, memerangi kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. Ingatlah, wahai pemuda, tanpa jasa mereka, kita tak akan pernah merdeka. Terima kasih, oh pahlawanku. Sekian, terima kasih.